Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini Mimin akan memberikan yang manis-manis nih. Sebelumnya selamat berpuasa untuk semua sahabat IT News dimanapun berada. Dan hari ini kita akan melihat nih ya keseruan Ayu Ting Ting bersama sahabat-sahabat yang lainnya di acara Lapor Pak Semalam. Dan semalam kita kehadiran bintang tamu yang spesial nih, siapa lagi? Si cantik Dewi Persik di sini yang buat heboh sejagat raya ya. Ada Ayu Ting Ting berduet bersama Dewi Persik, pastinya heboh banget nih. Dan buktinya di sini ya, dilansir dari akun Instagram Lapor Pak Trans 7, cuma Dewi Persik doang yang bisa bikin rusak meja integrasi Lapor Pak. Ngocak sekali kelakuan Dewi Persik semalam, meja integrasinya hancur pemirsa. Baru kali ini meja integrasi dari Lapor Pak hancur dah. Sehat selalu untuk Dewi Persik dan semua kru di Lapor Pak. Sehat selalu, semoga bisa selalu memberikan tayangan-tayangan yang super luar biasa menghibur. Dan di sini juga ada kelakuan Wendy Cagur nih ya, yang gak kerasa tuh rambut palsunya sampai copot gara-gara marahin Dewi Persik suruh nyanyi. Sehat selalu untuk semuanya, semoga selalu memberikan inspirasi dan memberikan kebahagiaan bagi sahabat-sahabat semua di rumah. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Rising Star Dangdut Indonesia. Inilah wajah-wajah sang pemenang yang lolos dari room audisi Rising Star Dangdut Indonesia. Apakah salah satunya adalah favorit Anda? Ayo dukung semuanya ya, dukung dan berikan supportnya untuk sahabat-sahabat yang telah lolos di Rising Star Dangdut Indonesia. Dan inilah sebagian dari wajah-wajah mereka yang sumringah mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di Rising Star Dangdut Indonesia. Kita tunggu kebahagiaan mereka selanjutnya ya di panggung megah Rising Star Dangdut Indonesia 2021 tentunya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan seluruh dewan juri dimanapun berada. Dan untuk para peserta Rising Star Indonesia Dangdut, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sekali lagi selamat untuk para peserta yang telah lolos di room audisi, semoga bisa membanggakan keluarga di rumah. Oke sahabat, inilah berbagai macam wajah dan karakter dari para peserta Rising Star Indonesia Dangdut tahun ini. Jangan lupa nanti saksikan ya, Rising Star Dangdut Indonesia akan hadir dan tayang di MNC TV tentunya. Dan meninggalkan Rising Star Dangdut Indonesia, kita akan menuju ke Bronis TV hari ini. Di sini Bronis TV akan menghadirkan si ganteng, siapa lagi kalau bukan Han Hosman, yang tidak diragukan lagi aktingnya di berbagai stasiun televisi. Yang ingin melihat kekocakan dan pribadinya secara mendalam, jangan lupa saksikan hari ini Han Hosman hanya di Bronis TV, pastinya bersama Ayu Ting Ting dan seluruh host kece dari Bronis TV. Dan di sini juga kita akan kehadiran Jenda, yang sering disebut juga Janda. Dan siapa yang ingin melihat kekocakan Jenda hari ini, saksikan hanya di Bronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat hari ini ya pemirsa. Bintang tamu selanjutnya di sini ada Darti Manulung. Tante yang satu ini sudah tidak diragukan lagi ya, perannya menjadi sosok nenek dan ibu yang selalu marah. Yang ingin tahu karakter sebenarnya mengenai Tante Darti Manulung, saksikan ya hari ini jam 12.30 hanya di Bronis TV. Pastinya kalian akan berkenalan dan pastinya akan tahu nih seperti apa kehidupan dari Darti Manulung dan seluruh bintang tamu di Bronis TV hari ini. Jangan lupa ya sahabat semua di rumah, saksikan hari ini Bronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Robin Unsu, dan pastinya Wendy Cagur. Dan berita selanjutnya di sini ada salah satu peserta dari Rising
Pintar Indonesia Dangdut yang berani mengajak Ayu Ting-Ting untuk bergoyang TikTok ya. Wow, hebat sekali. Dan mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi sang calon bintang bernyanyi dan berjoget bersama Ayu Ting-Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.